جادت سليمان عصان دكرما فزى رسول إلى الفؤاد وخيبا جادت سليمان عصان دكرما فزى رسول إلى الفؤاد وخيبا Thank you.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ya Rasulullah. Thank you.
Manhattan. Iring. Lihat Bang Jo, lihat Bang Jo. Bang Jo kan? Lihat Bang Jo ni ha. Dah. Jadi. Thank you.
وصل على محمد. Sofa lagi, penyingkiran di atas penyingkir. Oh, gitu kan? Mat. Apa benda kena jual? Tiga tahun. Apa mak? Ibu. Intra mat baru selalu. Intra mat itu. Sudah jarang deh. Sudah. Tiga untuk rahmat. Indora tak selamat mengucapkan kita menjadikan tuan hakim kita. Bagi beri telur, pas tadi Tik lo sebelah.
cek lo sebuah cek lo sebelum do cek lo sebelum cek lo sebelum do cek lo sebelum do cek lo Allah ala kulli syai'in qadir amma ba'du
Hadratul Mukarram wal Muhtaram, para alim, para ulama, para masyayikh, wabil akhras pengasuh pondok pesantren Al-Hamidiyah, wa murabbi ruhina Fadilatul Mukarram Kiai Haji Abdullah bin Alawi Zarkasi beserta segenap keluarga, hadratul kiram wal muhtaram yang kami takdimi dan yang kami hormati, Kiai Ahmad Syuyuti Abdul Karim selaku Kraisul Am Ketua Umum Pondok Pesantren Al-Hamidiyah yang terhormat dan juga yang kami hormati, Kiai Haji Imam Zarkasi selaku Ketua Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Senasib Koran, dan yang kedua pula yang kami hormati dan yang kami takdimi, Al-Ustaz Muhammad Syamsul Arifin selaku Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri, dan juga yang kami hormati dan yang kami takdimi, Dewan Asatidz Pengurus Santriwan Santriwati yang kami takdimi dan yang kami sayangi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi limpahan rahmat, taufik wal hidayah dalam acara kita dalam rangka musabaqah al-imtihan wal ikhtibar dan ulang tahun Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Syekh Asyaf Barat. Kedua kalinya salatullah wa salamuhu salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Susunan acara pada malam hari ini dalam rangka musabaqah imtihan wal ikhtibar Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Senasib Barat. Susunan acara yang pertama Ibtida'ul Fatihah Bisuratul Fatihah merupakan pembukaan, sedangkan susunan acara yang kedua merupakan Nafiri Kalam Ilahi merupakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang kering. Dilanjut susunan acara yang ketiga kalimat takrir sambutan-sambutan. Dilanjut susunan acara yang keempat pembacaan Dewan Hakim Putra Putri Al-Hamidiyah Senasib Koran Al-Bahala. Merupakan acara yang terakhir adalah doa. Marilah kita bersama-sama mulai acara kita dalam rangka musabaqah imtihan wal ikhtibar Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Senasib Koran Al-Bahala. Susunan acara yang pertama merupakan pembukaan. Hal ini kami pasrahkan kepada Yang Mulia Fadilatul Mukarram Al-Ustaz Muhammad Syamsul Arifin. Kepada waktu yang berkata lantunan-lantunan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Hal ini akan dikumandangkan langsung oleh Yang Mulia Al-Ustaz Muhammad Munawir. Kepada waktu ini, kita akan berhati-hati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih. Nafiri kalam ilahi yang kedua. Pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim hari ini akan dikumandangkan oleh saudara Muhammad Syaifuddin kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oh,
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasim al Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ashabul fadilah, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para asatid, al-afadil rahimakumullah, wa akhusu bidzikri mudirul ma'had, khadimul ma'had, Alhamdiyah, pengasuh pondok pesantren Alhamdiyah, yang terhormat, yang mulia, Fadilatul Mukarram, Ki Haji Abdullah Dahlawi Zarkasi, beserta seluruh majelis keluarga yang kami hormati dan kami ta'zimi dan sekaligus kami taati, para asatid, para ustad, para ustadah pondok pesantren Alhamdiyah, dewan pengurus, panitia ikhtibar dan ulang tahun pondok pesantren Alhamdiyah ke-47 sekaligus panitia musabaqah, tanpa terkecuali yang kami hormati dan kami banggakan, talibin, taliban, santriwan, santriwati pondok pesantren Alhamdiyah yang kami cintai dan sekaligus kami banggakan. Alhamdulillah minangkah nambahi muji syukur dan ajunan ibon Allah, karena atas inayah, atas ma'unah, atas rahmat serta hidayah ibon Allah subhanahu wa ta'ala, dan kaulah sarang panjenengan sedaya. Emal mangken bisa bermujalasa, bisa berwajah di tempat seinsyaallah saya, apolong ben orang-orang saya dalam rangka acara sesai. Melar muka saya akan intoh menangkat tanda dari ajaran ibon Allah, pagi betul kaulah dibangkitkan dari kubur, ikhiring aserta orang-orang sesai, etapatakin asaran orang-orang sesai, ikhika dintoh edalam tempat sepaling saya, ikhika dintoh bidari salam di dalam suarga. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam moga-moga tetap hakin dan junjungan kau listaja Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau muka setaja para santri semuntuk di pondok pesantren Alhamdiyah, dan juga sedajah para asatid semengabdikan diri epon kaangkui mengajarkan dan menyebarkan
ajaran-ajaran epon beliau kaditok tetia waswetoh tetia wasilah perantara nambai kecintaan epon keten kauledek ajunan epon kanjeng Nabi bententone icintai kanjeng Nabi sehingga batin kau leserak macam dengan setelah bisa mengoleh syafa'epon fi yaum ziham yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Para asatid, para tolibin tolibat, pada malam hari ini adalah malam seremonial pembukaan musabaqah di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah dalam rangka hafratul imtihan wal ikhtibar ulang tahun Pondok Pesantren Al-Hamidiyah yang ke-47. Maka atas nama mewakili daripada pengasuh dan dewan pengasuh, mewakili dari ketua yayasan, mewakili dari majelis keluarga, dan atas nama pondok pesantren, pengasuh pengurus pondok pesantren, mengharap dengan sangat kepada santri untuk memeriahkan, untuk menghidupkan, untuk menyemangatkan lomba-lomba ini karena reka ulang tahun pondok pesantren yang kita cintai. Siapa lagi yang bisa menyemarakkan, siapa lagi yang bisa mensukseskan kalau bukan kita sebagai santriwan santriwati di pondok pesantren ini. Oleh sebabnya dari pengamatan Tengkula, pondok pesantren Al-Hamidiyah pada kurun-kurun waktu akhir-akhir ini krisis bakat, krisis minat, krisis daripada mutiara-mutiara yang diharapkan oleh Al-Hamidiyah dalam beberapa sisi. Contoh, tahun-tahun akhir nikah, kalau dulu di pondok pesantren Al-Hamidiyah nikah banyak individu si menonjol dalam segala hal, pidato, beda kader, qiraat, beda selawat, beda murattal, tartilil Quran, beda. Dah setahun sendiri ada sekali. Kenapa? Mungkin salah satu sebab korang kepekaan santri, korang nggak kena kepedulian santri dengan program-program yang pengurus ajukan dan pengurus laksanakan. Masih banyak kula ngatela ketika Ki Khalilur Rahman datang jauh-jauh ke Pondok Pesantren Al-Hamidiyah untuk mengajarkan bagaimana membaca Al-Qur'an yang fasih, bagaimana membaca Al-Qur'an yang baik, bagaimana melantunkan Al-Qur'an dengan suara yang merdu. Ini minat dan kemauan santri ruburuan. Bukan hanya santrinya saja, para ustadznya pun tidak mau belajar.
Kalau dulu saya lihat waktu zamannya Khalil Yasin, Romli, Ahmadi dan lain sebagainya, semuanya ikut belajar. Mun ustazah yutak santri ustazah ke kebun tupedo. Merasa sudah pandai ketika asal baca Quran nak pletok bagi ustazah. Nah ini kelemahannya. Jadi benjana nikah santri ruguru seberu masengir lemah seburu ingat di akhir ketika nyari tukang kira adik rata nyari kelep membawa pesawat bersenji cek rata senyaman tak ada ya pun lagi gak sengaja juga sengaja juga paling nyaman juga daripada yang lain. Kenapa? Sebenarnya kan ada teknik. Ada teknik. Kadang tak ada macer. Kan beri suara leher, beri suara dede, beri suara tabu. Ya. Untuk suara-suara kalian yang serak, untuk suara kalian yang berat, untuk suara kalian yang rajah, ini kan disesuaikan dengan teknik-teknik mengeluarkan suara. Untuk napas yang tidak kuat, hari berteknik kan? Tapi apa? Ada. Nah inilah yang menjadi krisis bagi saya. Ya memang mungkin kelemahan dari kita juga. Tapi saya rasakan seluruh program pondok pesantren kalau diikuti dengan tanggung jawab dan sungguh-sungguh, ini sudah cukup. Ada. Coba hakim memperhatikan Qiyadul Rahman ketika ada suaranya nyaman. Suaranya nyaman dia berbudu-budu biasa. Tak saya ngasih maca Quran. Serak parau raja. Tak saya begitu. Tapi ketika beliau membacakan Al-Quran, beliau mengimami, ini bisa saya karena sudah menguasai teknik. Ustaz Salman Amrillah. Jangan saya taruh pojok tujuh dan bengkul menukul. Taruh pojok. Pernah ditanyakan, sampai merokok. Bukan pengaruh rokok ini. Yang paling perlu itu latihan. Dan menguasai teknik. Dari mengeluarkan suara. Rokok tujuh dan bengkul. Tapi latihan. Ari maca Ar-Rahman alam Al-Qur'an dan kata tepat ada suara. Kenapa tadi teknik? Rola maca. Cari MC yang baik. Krisis kisi. Kenapa? Karena dulu-dulunya ini mun seluruh lomba tak gelap. Nyaman di babak latihan. Bukan gelap di seluruh anu. Tak bisa sebuah orang ini patodus. Nah pada lomba-lomba musabaqah ini kesempatan untuk santri mengasah dari potensi-potensi anda. Karena tujuan lomba ini kan nyari bibit-bibit unggul, nyari potensi-potensi yang terpendam, mutiara-mutiara yang terpendam di antara para santri-santriwati alhamdulillah. Maka menurut terlatih mintalah nyaman pun macam ke TV pun latihan kau kan ditampilkan di depan umum juling di orang banyak bakal ikut bakir kerja karena ada lomba. Maka satu-satunya langkah awal untuk belajar mintal di lomba musabaqah dalam langkah itibar ini mun kakek makunya itu bisa kena ikhlaku. Todus iobu inter muslim. Maka kutu cek todus tampil. Ya korja tampil artinya mau belajar. Untuk yang tartil belajar ke guru-guru tar Quran. Paham ki? Jadi siapa boleh semerang niat. Sebenarnya tak berteh ke suara. Jika cuma suara makan leher ini,
Bismillahirrahmanirrahim. Dah iya, yang penyang suara. Tak ada penekanan, tak ada derem. Haji benda ilmu negati. Makanya jangan malas-malas untuk belajar dalam segala hal. Bagaimana menjadi MC yang baik, bagaimana berpidato yang baik, bagaimana membaca Al-Quran yang baik, bagaimana membawakan puisi yang baik, semuanya ini ada teknik. Maka di lomba ini kelak diselamatkan. Ketika kita selesai ujian, area kita mengasah mental kita, mengasah skill kita, mengasah kemampuan kita. Paham? Jadi saya harap semuanya ikut. Siapa boleh senolah? Murid alias nawi betakin denang, betakin norok, nolong alam. Kenapa? Setiap area orang banyak area senengan di hati. Hal-hal yang tidak bermanfaat daripada hal-hal yang bermanfaat. Niatkan kalian itu ketika tampil di panggung ini berhadapan dengan Makbarah pendiri dan sekaligus masuk pertama pondok pesantren Al-Hamidiyah. Pulai tua akin, lihat bang santri. Ya Allah, pemberkah aki, ya Allah, pemuja aki, ya Allah, petekiah. Itu akin aja bang. Itu cekot aku. Cekot takut tuh, cekobu takut. Anggaplah ini kita buat tuh, anggaplah ini dibuat tuh begini. Cekori ini yang cuman kentuk kang mana gila ya oleh. Saya gelo-gelo aja, mas roh maju, ku tak kerja. Berguna orang gelo aku, sing nilai baru. Cok main budaya, cok budaya. Nah di, mana minum kan TV ini, pak ngopon tak boleh, kau boleh. Iman tau kan orang ini, jadi saya peduli. Eh kritik, elok gelap, tak tahu saya gelap. Ya, sanggup norok lomba kebi. Beni aja je, beni kempe aja. Karena kita itu cuna. Bagaimana generasi-generasi kita ya, di pondok pesantren, ketika nanti pulang di masyarakat, ini siap dalam segala hal. Siap, nanti khotib siap, suruh maji yasin siap, suruh maji tahlil siap, ya suruh pidato siap, suruh DMC siap, dia ya, siap kapi. Kenapa? Itu adalah tujuan kita di dalam berjuang di masa. Apalagi di dalam Al-Quran. Kalau baca Al-Qurannya seperti kita-kita, kapan orang mencintai Al-Quran? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bersabda Zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran itu dengan suara-suaramu. Bagaimana memerdukan suara, bagaimana melatih suara, bagaimana melantunkan nada-nada Al-Quran itu, ayat-ayat Al-Quran dengan lagu yang indah. Fa inna sawtal hasan yazidul hasanah, yazidul Quran hasanah. Karena sesungguhnya suara yang indah, suara yang baik itu akan menambah keindahan dan kebaikan Al-Quran. Esoro bi Rasulullah. Pakuan suruh aja tak kena. Buhul. Paham-paham ya? Paham ya? Belajar. Maka ketika merobin teroh epeduweta nang acarana prasalman bingung kumu siapa saya berduweta ni badan nyaman suaranya nyaman ke colong tak lama buka wadduha wallayli idha saja lepakum betul cekun badan suruh maja Quran atau tak ntar pulang dia jadi ustaz ngaji maka cek kelakum. Mari kita mulai tahun ini kembangkan pondok pesantren ini dengan minat dan bakat dan juga potensi-potensi yang terpendam. Tampilkan. Siapa senarosena? Generasi-generasi penerusnya. Siapa yang akan memperindah Islam ini? Memperjuangkan Islam ini, meninggalkan Islam ini? Ya para santri pondok pesantren,
Kita di sini berlomba bukan hanya untuk apa? Untuk hanya sekedar hadiah, penghargaan bukan. Tetapi itu batu loncatan nanti sebagai latihan kita ketika kita diterjunkan di masyarakat menjadi orang-orang yang siap pakai, siap menghadapi tantangan zaman. Iya, maksudnya deh. Suruh memimpin upacara, buka. Suruh memimpin baris berbaris, toka. Suruh macam apa, apa tidak boleh. Siap lagi. Kadang kita punya satu cara untuk perjuangan. Paham? Contoh-contoh. Kenapa kita mengembangkan contoh style dan lain sebagainya? Kenapa begitu mudahnya ilmu orang kafir itu masuk pesantren? Ilmu fisika masuk pesantren? Kepang. Ada ya, ada saring lah. Ketika pesantren sudah berpengaruh atau sudah mengembangkan arahnya dengan adanya pendidikan formal, maka otomatis harus mengikuti kurikulum nasional. Di mana kadang pengarang aja orang kafir masuk pesantren ke pesantren. Ketika santri tidak punya ijazah, ingin membawa ilmu pesantren ke sekolah-sekolah umum, jangankan ke sekolah-sekolah non Islam, bisa dia pun ada ijazah. Maka dia apal, alim, pengajar SD, ijazah kemak, lulusan SD, kami apa ini mengajar itu? Nah, itu sebagai sarana saja. Apa? Sebagai batu loncatan kita untuk menyebarkan ilmu-ilmu pondok pesantren ini di sekolah-sekolah umum. Karena itu adalah generasi Islam juga yang harus kita dakwai juga. Yang harus kita ingatkan juga, yang harus kita jaga keislamannya juga. Maka kita suruh kuliah. Kan di tempur mari ali ya kau lah laku ah, monta laku ala dia. Salah satu dua aja. Monta laku ala. Kapan saja ke Islam itu? Saya sudah tua. Generasi seperti saya sudah tua, kecekan kadang sakit. Yang mengharapkan dari generasi ini, kan apakah mindset yang keliru kalian kemarin-kemarinnya itu obe, mindset semiring, otak semiring dia polos polos. Kita punya kewajiban untuk meninggikan agama Islam ini. Bukan hanya kewajiban merajai semua orang Islam dia wajib punya. Maka dilatih sampai dia dengan perlombaan biar teruji mentalnya di meledih. Paham ya? Ngerti? Jangan biarkan aja. Jadi sekarang waktu wandel perambuan, rosik perambuan. Sampai sangat kali. Ya tidak lembar ya. Suruh kreatif MC, kerecut kapi. Suruh kreatif MC, kerecut kapi. Ya kita suruh kreatif MC, kerecut kapi. Kerja kopi, jentor kerja dia, mental rupanya jentor, tampil, jadi kopi tampil, ausi tampil, macam kurna, ini latihan gendut pun cuma, ajarkan, belajar banyak, paham, maka mulai najang dan nanti akan dimulai lomba. Yang pertama, himbauan daripada pengasuh untuk kita ini kan sudah ditetapkan dan dikukuhkan menjadi pondok tangguh. Maka ketika pengambilan gambar masuk ke Facebook dan lain sebagainya, ini prokes apa protokol kesehatan tetap di. Jadi ke pondok Moro, ke agama Moro, ke keturunan Moro, jangan habib zaman. Corona dolin di mana-mana. Dolin di mana-mana. Orang alako sepi, ajualan sepi. Alako bangkrut tutup, toko tutup, sekolahan tutup. Dolin di mana-mana. Ken sangde pak ke Madura. Corona di dolin di orang Madura. Tidak kena sekali coronanya. Jadi, tapi kita kan ya menghargai. Apalagi sudah dicanangkan sebagai pondok tangguh. Jadi bagi peserta, walaupun teh yang kuy, beri ya, beri ya,
untuk tampil. Ketika kalau digambar, oh masih menjaga prokes. Prokes berkenaan tahu apa? Jadi ya, paham ya? Berarti dia menyediakan untuk memakai mask ketika diambil gambar. Paham? Yang pertama ya. Yang kedua, lomba itu selesai maksimal setelah 12. Maksimal setelah 12, selesai tidak selesai, bisa dilanjutkan besok malam. Yang ketiga, selama pelaksanaan lomba, dilarang memegang HP. Kenapa? Sendiri. Kaget yang memilih akhirnya mulai-mulai ku. Deki ku on mole, ku tak nikku. Ku Facebook ke Nikulain, tena-tena sumbar. Di HP dibatasi sini. Sebelum libur ku. Karena kita libur. Ya. Laki, jam 12 malam, ku tu tidur. Sebab apa jam sopuh membahpi HP itu. Tak tidur, tindak. Bukan kita libur. Jadi kalau 12, sabar HP. Nah. Takut hilangan, sabar benda. Tidur. Ya. Besok lagi balik bengkel untuk apa? Sekolah masuk akun kan, ngerti? Siang kita main HP. Ketika lomba siang tak boleh aku HP. Semuanya hadir ke arena lomba. Paham? Paham. Nah, dekik sore main boleh HP. Paham? Dan setelah maulid dilarang keluar ke rumah-rumah luar dilarang. Jadi mau ke rumah sebelum maulid. Apa boleh isak di ke rumah tak boleh. Berarti lagi ada senyum lomba, ada memberikan semangat bagi calon-calon penerus perjuangan Islam yang ada semangat. Ya, ya. Engkau terlalu Tuhan, engkau terlalu panitia yang menyediakan. Paham? Kakek Ismanto Sapri, panitia lomba. Ini mendokumentasikan setiap peserta yang di lomba. Dukung kakek bintang. Gimana butuh bulu kita pangan pidato tak? Kira-kira. Jadi kali kalau saya melotuh butuh, oke, memberikan semangat, menyaksikan, belajar dan lain sebagainya. Paham ya? Setuju? Setelah ya. Setelah isya harus sudah keluar dari pondok pesantren, kamar, ya, habis sabar, kau lihat dioperasionalkan, itu nanti kan lebih. Hanya habis apa nih? Dekit sekali minta abu tu negara, minta apa, minta abu tu negara guru dan macam-macam, aja minta panitia. Maka panitia aku tu bentuk banyak sebagai dokumentasi kau tu cek kesorang. Paham? Ya, karena untuk menjaga kesemangatan lom. Jam 12 harus tidak boleh main HP, harus tidur. Kerde, kok main HP boleh kan di? Setuju enggak? Tujuh kalau boleh kali ini. Mana? Tujuh. Tujuh kalau boleh hari ini. Ibu lagi lagi pemimpin. Tujuh. Tujuh mereka lah hari ini. Coba kita lihat tengah. Di zaman sendiri cek tergantung betul. HP juga betul. Ya. Jadi senang ke Facebook sampai lupa aja selawat. Senang muka WA sampai lupa macam Quran, senang macam muka IG sampai lupa ibadat, cuma macam sendiri. Jadi kakek odi di zaman ngalih, maka aku betul-betul esengku dari negatif. Ongku-ongku bisa memfilter, ongku-ongku bisa membentengi diri. Jangan sampai kakek tergilas dari zaman, jangan sampai kakek kena tertindas. Di kelihatan aplikasi-aplikasi yang kadang mereka hampir memang ingin menghancurkan Islam. Jadikan media sosial, jadikan HP kalian itu gelap untuk mencari pahala yang banyak. Jangan jadikan HP kalian itu mencari dosa yang banyak. Ingat-ingatin, kakek Hodi zaman setia, ya, ingat-ingatin. Ya, paham? Ya, jadi selama maulid kemudian tak boleh keluar-keluar. Sampai balik rom, lomba. Dia mau pergi keluar, alasan keberungan, nah kan ada kosong di arena lomba. HP tak boleh, cuman dari panitia punya. Memparlo, dina shooting, dina foto, dipuji foto. Boleh, pak pergi, kak pilih HP. Pokoknya aku HP.
lauk HP, diaduk HP, diaduk HP, dibudi HP, dibebe HP aja menurut kadang atas HP, pokok kaki jatuh ke HP. Mulai apa? Pada nyemang hati. Balik, pada saling tolong menolong untuk kebaikan. Paham ya? Ini yang saya minta. Jam 12 tolong dibatasi. Mengurus, harap, mengontrol kamar-kamar yang masih mengurusan HP. Surutnya dua. Dan kalau bisa ditempatkan yang mengurus saja sewaktu wajib. Cara nang merono baca cuma cekin cuba. Itu dong jadi dong lupa tahu tak bisa jam subuh. Kerja yang mendeki temu bingko aku tak tertib. Jika lapu ni HP. Aku 12 kok naik atau aku 12 lebar pagi benana kok di masjid main HP. Jika lapu ni HP jadi pergi sampai di bulan pergi baru pergi. Paham ya? Untuk apa? Pendidikan kaki. Ada ilmu nak ilmu. Ilmu tu kan, benikin teki kaki, benikin tak isen kaki. Cak bisa buat jolok kaki dia yotan. Udah di Indonesia, capek pun nisir masa di. Masa kaki gelap isen ke anak. Anak kaki gelap minta mercon. Seh gelap abang tak tahu mercon. Kikin ni aku cuma mau lagi mau amain mercon lagi. Anak nangis minta mercon, masa beli lebih kaki. Dan itu juga guru. Kalau membahayakan pesantren, ini tidak akan diberikan. Jadi paham ya? Panang kakek terongi nyingkar-nyingan mami tergela apa? Racun. Baik-baiki. Nah, jadi nisir bukan berarti menguruti. Nisir itu berjalan. Ya, paham? Nanti tolong ya, dijaga. Sebelum kau ngalah. Nah, maka ini yang menjadi perhatian kepada santri untuk mau bekerja sama. Sebini pun demikian, ya. Maka tak perlu lanjut karena sudah malam, ya. Apalagi saya belum makan sore dari tadi, kurang berani kita sedang makan. Ya, tapi dia boleh bermain, ya, lepas itu dia. Kira-kira pendek bermain, ya, lepas itu dia. Maka agai. Maka kita akan berapa kali? Kok kita makan? Kok akan berlaku sepuluh sama? Jadi, ayo, hari yang bersemangat, paham? Semangat, orang lupa! Ngerti? Semangat ya, orang kaki ya. Tapi di latihan, tartil latihan. Kuna haki HP aja. Kan banyak kan, portal yang HP. Kula guna, kok lagi ngeruk tartil. Alatina. Itu lagu Sudes, itu lagu nama Syari, itu lagu nama Adon, Adon Madinah. Cari YouTube ya, cekal kayak ikut TikTok orang yang tunggangan YouTube. Kuna haki, kaki gutung kaki menolong TikTok. Itu yang kota bahaya. Dia kaki ngakan, pakai baik TikTok, pakai baik konten, tak benar kaki ngakan. Kaki aku untuk beri wudhu saya tulis tahu. Kaki saya beri TikTok semuka aurat tu saya tulis. Kaki aku itu yang beri baju tak boleh saya tulis. Tapi kaki tidak semua kebeli TikTok saya tak kenal tu saya tulis. Maka tinggal teh. Teh kita hari ini sudah hidup di zaman raya. Maka harus menghadapinya dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Maka ini ajaran saya. Sebelumnya ini ada mandat dari masuk. Untuk dibacakan, kami mohon kepada seluruh dewan juri dan panitia pelaksanaan lomba, baik putra dan putri, ini untuk mengambil sumpah atau baiat. Maka silakan maju yang lagi gelu. Mari nih bini, ya, ayo maju, ya, ayo maju. Saya panitia dan guru dan dewan juri nih, kirim saja. Karena seluruh lomba meletak ragu bahwa sejuri pasti muntah sumpah, muntah ya lo tak boleh paling bulan hari, paling bulan suwokona, paling bulan pada pontiana, paling bulan pada mambuluna, paling bulan pada pontiana cengnya, gue udah gitu. Panitia boleh, yang panitia juga panitia bagaimana menyusun muta hati nomor, juga naik. Saya serahkan mana ya, Dio?
Ya Ustaz. Mayu. Mam. Mayu tuli malam. Assalamualaikum. Ya, foto ya. Ah, deko jan deko foto tuan lomba. Ya, diperhatikan Musa kepikin nak kalah. Berarti jadi lu berita lebih. Iya, Pak. Apa ya, Bes? Bu, Pak. Bisa, berarti ya. Sumpah Dewan Hakim. Lomba-lomba Lailatul Qiraah dalam rangka itibar dan ulang tahun ke-47 Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Hasan Hasan Konang Bangkalan mulai tanggal 17 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021 Masehi garis 4 sampai 14 Syaban 1442 Hijriah. Ikuti saya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Kami menjadi dewan hakim dengan itikad dan niat lil ila kalimatillah. Dua, kami menjadi dewan hakim dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Tiga, kami menjadi dewan hakim akan melaksanakan tugas kami dengan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. Empat, kami menjadi dewan hakim dengan penuh rasa tanggung jawab kepada diri saya sendiri, kepada semua peserta, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senase 17 Maret 2001 Masehi 4 Syaban 1442 Hijriah. Atas nama pengasuh Pondok Pesantren Al-Hamidiyah tertanda Ki Haji Abdullah Dalawi Zarkasi. Tepuk tangan untuk Dewan Hakim dan Panitia Lembaga kita. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan
kesehatan yang penuh untuk mengawal dan menjalankan lomba-lomba ini. Kami silakan kembali ke tempat. Untuk yang perempuan cukup di sana saja. Kering, pasti menghadap ke santren. Kering ustadz. Mengajak dina naik oke pagi ni ke bintu tu bingkai kiri. Boleh tu boleh mahal orang itu sedikit. Ngajak kerja, ngajak kerja bisa os. Kering, dengan dia nak ngajak kerja. Bagi yakin hati itu dong, dia ngalah bunuh dong. Cekalah hati bagi nabi ini bagi bunuh. Kato kakak Tuhan. Tore. Bagi yakin alat ini. Foto TV, ada yang mengurus. Oh benar, serbu foto benar, habis pada waktu benar. Wis wis tak usah beli ini lagi aja. Abaris, ayo. Abaris yang rapi, pas foto ya. Sama sekali foto juga deh. Yang ikuti saya. Sumpah Dewan Hakim, lomba-lomba Lailatul Qiraah dalam rangka itibar dan ulang tahun ke-47 Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Senasen Bonang Bangkalan mulai tanggal 17 sampai 27 Maret 2021 Masehi dari 4 sampai 14 Syawal 1442 Hijriah. Mengikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih keras. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba. Wabil Islami dina. Wabil Sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Nabiya wa Rasulah. Satu, kami menjadi Dewan Hakim dengan itikad dan niat lila kalimatillah. Dua, kami menjadi Dewan Hakim dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Tiga, kami menjadi Dewan Hakim dan panitia pelaksanaan Lailatul Qiraah atau musabaqah dalam rangka itibar dan ulang tahun Pondok Pesantren Al-Hamidiyah akan melaksanakan tugas kami dengan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. Empat, kami menjadi Dewan Hakim penuh rasa tanggung jawab kepada diri saya sendiri, kepada semua peserta, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditetapkan Senasen 17 Maret 2021 Masehi 4 Syawal 1442 Hijriah. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hamidiyah tertanda Ki Haji Abdullah Dalawi Zarkasi. Tepuk tangan untuk Dewan Juri dan Panitia Pondok Pesantren Putri.
Mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan kebaikan-kebaikan di dalam menjalankan tugasnya. Demikian sumpah Dewan Hakim atau baiat Dewan Hakim, karena kalian sudah menyaksikan, jadi jangan meragukan Dewan Hakim. Apapun yang menjadi keputusan Dewan Hakim dan panitia tidak bisa diganggu karena mereka sudah berjanji akan melaksanakan tugas dengan seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya. Terakhir, sekali lagi ngereng ramaikan hari ulang tahun Pondok Pesantren yang kita cintai ini dengan menyemarakkan lomba-lomba ini dengan sungguh-sungguh, dengan tanggung jawab, dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka dengan ini kami nyatakan musabaqah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, musabaqah dalam rangka itibar dan ulang tahun ke-47 Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Sen Asen Konang Bangkalan secara resmi kami buka. Atas nama pengasuh, atas nama majelis keluarga, atas nama seluruh para asatidz, atas nama pengurus Pondok Pesantren Al-Hamidiyah, mengucapkan selamat mengikuti dan melaksanakan lomba-lomba ini. Mudah-mudahan ada manfaat, ada hikmah, dan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah kepada kita sekalian. Dan perlombaan ini dengan niat ibadah kepada Allah ini mendapat pahala yang besar dan mendapat balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menang bukan menjadi tujuan akhir, bukan segala-galanya, tapi bagaimana kita itu bisa memeriahkan, bisa meramaikan, bisa menorehkan nama kita di tinta emas Pondok Pesantren Al-Hamidiyah dengan mengikuti lomba-lomba atau musabaqah setiap tahunnya dalam haflah dan ulang tahun Pondok Pesantren yang kita cintai. Itu yang terpenting, dan mudah-mudahan kita mendapat doa dari muassis, dari pendiri, dari pengasuh, dari guru-guru kita semua, dan dijadikan Allah manusia yang lebih baik lagi dan lebih martabat lagi, bermartabat lagi, lebih baik dan lebih baik. Ya, terima kasih. Ada sekalian pengumuman lagi, saya lupa. Untuk liburan ini liburan itu dah. Kita anu Bapak Kadu. Untuk liburan ini penetapan dari pengasuh dimulai untuk santri pada tanggal 31 Maret. Untuk pengurus pada tanggal 1 April. Karena waktu kita lagi pondok kosong, enggak membangun pengurus mereka, dia beli pengurusnya mana? Haji beli apa pengurus? Pengurusnya mana pengurus? Kembalinya untuk santri ini tanggal 15 Syawal. Untuk pengurus tanggal 14 Syawal, satu hari sebelum santri kembali, pengurus dan ustaz sudah ada di pondok pesantren. Ya, tetapi untuk santri-santri yang dari jauh, ini yakin. Untuk yang dari Pontianak, ini hendaknya mengkoordinir. Semua dia di Pontianak, abereng pesawat situ. Tak boleh lain-lain. Kecuali tapi boleh kena pasang. Jadi mungkin mulai lembe abang, karena mengikuti perjalanan. Setiap yang mau mulai kau tu test way, kerja way. Masuk apa yang lama? Baca dah sejuta. Kerja. Atau sana atau sekolah. Baru aku bisa naik pesawat. Ham? Cepat kaki alamu yang mondiana ya, orang. Juga cerita kalau final. Ini himbauan dari pengasuh, Kang Imam.
Yang ayah tak pilih pangkal pinang siapa semulia? Cung-cung. Pangkal pinang semulia. Bini. Semulia. Semulia ini tak lakukan suai pangkal pinang. Karena pangkal pinang bisa dibuat mobil. Ya berang, dibuat perak, dibuat penamuk. Cuma karena perjalanan jauh. Dan itu dikoordinir oleh pengasuh sekaligus pengurus dan alumni Bangka Belitung untuk melakukan penjemputan, maka harus abel pada tanggal 6 April. Artinya, kan masih di hari. Rencana semulia bakal binang 3 April. Tapi semua orang tua hari mereka jadi belum. Nungkek dentek lain semulia. Setelah kuliah kan pesawat ke tangga semulia mobil tanggal 3 April. Dentek kancana, akhirnya mana kancah mau menunggu setia suka dan duka. Ini bukan mulai lagi untuk kaca api kaca bapakmu orang mana? Oke, satu kampung halaman. Ya, sependeritaan, sepenanggungan, seperjuangan dia sering genteng. Acer dia, ngerti ya? Ngerti? Ramat, sampai selagi. Semua di sampul ini, ramat kau selagi. Oke. Ya tanggal 6, ingat ya kepada Pintuan Ahmad, ini dari pengasuh, karena akan diberikan surat jalan. Maka tergoreng alamba, dia bangreng goreng, kan nyaman. Di sana dijemput di pengurus asas Babel. Itu tak menunjuk ketua saya berenang Polda, yuk. Ketua asas Babel itu jadi polisi Polda. Jadi jadi tolong ke pengurus yang Pangkal Pinang yang mulai sabahan dicatat. Dan ini disampaikan oleh Tuana bahwa mulainya tanggal 6 sedemang sebangkal pinang. Iya, sebangkal pinang mulainya tanggal 6 sepanjang masih juga demikian memberi kuliah gede. Nah, jaga tanda juga sekali. Tak kau kencing sih keluar kan? Nyeting di Pangkal Pinang rencana tanggal 3 stabil ya. Sebenarnya tanggal 6 daripada cerencetan ngarik mincer. Jadi satu bis bareng dikoordinir sering aja di perjalanan yang sangat jauh. Karena kemarin dua pak Pangkal Pinang menurut pesawat ini biasanya kota sopul baru. Menurut apa? Menurut bisnya. Bis itu perlu abid gulu untuk menghindari swab ekwa. Tak tahu terserah. Sepenting kan sering dia. Tapi mulai putra. Aja tanggal 6 ya kepada ya. Nama tanggal 6 ya, ada di Pangkal Pinang, paham? Ini, jadi di Pangkal Pinang, cok mulian kada, dan tak akan jalan baru. Jadi misalnya mulai di segelur, dekik tanggal 5, minat dina. Atau tanggal 6, kumpul dina, pas naik di dina, ngerti? Pas naik di dina, tapi atasnya lagi berdisa, naik di dina, terbaru. Di Pontena pun demikian, di Banjarmasin pun demikian. Jadi mau semak-semak di Jawa kan ikon ini ring tuan. Ngerti ya? Jadi tolong diinformasikan ke Tuan Tapi untuk sih dari pengasuh dari yang jauh-jauh di luar Pulau Jawa harap pulangnya dikoordinir dan satu surat jalan dan nanti paham itu dekit ke pengasuh mau di muka bina. Ya? Nah, libur terlanjut aja dari orang. Libur dari orang lagi cuma semuanya muka bina boleh apa? Bina, agar paham ya, kajar masin lagi ada berempat mau ada yang semulia di bisa tanggal telo ya mau kena saya Pontianak ya mau sebagai kuliah ya kalau tanggal telo dia karena di bulan kuliah kan kena dengan yang kebudi cerita aku mau sebuah orang seribu apa ada sekitar tedung biasa ngerohan ya ngerti ya jadi mat belakin ini putra ya sama saja ini mau meninggal lagi. Okay,
jenengan ati kemaran sedulur kerja oleh jadinya mana tak lanjut jadi mulai dari bareng kembalinya juga bareng insya Allah lebih aman insya Allah lebih apa lebih selamat insya Allah insya Allah ya paham wis cukup sekian agak panjang karena memang saya merasa prihatin akan krisis di pondok pesantren krisis potensi krisis bakat. Mudah-mudahan dengan lomba pada tahun ini menggugah pikiran, menggugah hati, menggugah semangat dari para santri untuk memberikan yang terbaik untuk pondok pesantren yang kita cintai ini. Akhiran kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya sambutan tadi, mudah-mudahan kita dapat termotivasi dengan tema seputar ajang musabaqah hablatul ikhtibar dalam tahun pondok pesantren Al-Hamidiyah sesuai dengan surat yang sudah terlampir dalam Al-Quran. Fastabiqul khairat aynama takunu yati bikum Allahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Berlomba-lombalah kalian dimanapun kalian berada bahwa sesungguhnya Allah mampu segala sesuatu dalam bidang apapun. Dan mudah-mudahan dengan ikrar tadi kita bisa melaksanakan tugas dan bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya dengan jujur. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang terakhir merupakan penutup doa. Hal ini akan kami pasrahkan kepada yang mulia Al-Ustaz Muhammad Syamsul Arifin kepada waktu dan tempat kami hadirkan. Disampaikan banyak-banyak terima kasih. Dan baik. Jadi untuk sama santri,
karena santri dia mun mulai imun sadi untuk di madrasah langsung roh kita mustandi kan biasanya suruh roh Quran jadi bisa menguasai metode sewajib roh kelas 4 putra putri seperti roh 4, 5, 6 minimal lagi bisa mau alihkan eroman dengan cara cepat insya Allah tiap manfaat 4, 5, 6 Ustaz paham ya? Nah, maka ada biaya 100 ribu buku jilang bisa pesen buku beli paket kalau tak iman seminggu dari ilmu cek iman ya. 100 ribu ini itu apa? Buku paketnya 30 karena bukunya itu buku metodenya 6 jilid ya, itu 30 ribu Pak, untuk makan peserta memulai pagi untuk dimakan di balik nah, jam sini dari belum Pak pas budget yang harus disampaikan kepada tutor dan narasumber itu 4 juta men peserta 1 kali 1 berapa? 10 ini 10 juta ekala gelar di Starwheel untuk narasumber dan lain sebagainya Pak kita dari rumah 6 juta men buku dan 3 juta kalau kali gelar 1 orang berapa? 3 juta dari berapa? 3 belum ngana belum lain-lain belum kopi paham ya? Sebenarnya di kelakar tina itu biasanya minimal 150 tapi kau menjawab tanda sepenting bisa cukup untuk anak-anak 100 insya Allah cukup ditekan 100 di zaman iman bisa 100 kacau oleh paket ketemu oleh mah kacau tak kena sebulan hari insya Allah yang kui fidun ya wala berarti yang untuk ya apa untuk makan konsumsinya fasilitas lain dapat syahadat dari ijazah cetak pernah lulus di klat artila jadi kemudian ngajar Quran di Pangkal Pinang andi syahadat paham ya oleh sertifikat ngerti sertifikat paket jilid seperti dia dan lain sebagainya paham maka memang saya sudah umumkan dari dulu yang 456 456 di samping pesan istibar nambah 100 saya cek 100 untuk kita untuk keadaan selama pelaksanaan niklat serta untuk lebihnya narasumber dan pengurus di Starwheel emang kamu bu tadi saat terima emang jadi tukang jual paket berarti ya, jadi tambah 100 paham ya makanya saya melarang ada seragam-seragam tambahan ya karena kita mengarah kepada mutu dan kualitas sekali bisa terdiri metode mungkin beri metode asyikul Quran beri metode asyikul Quran ini kayak metode jadi kemudian kan seperti mengarah metode apa kaki ada ya jadi yang beri ahli Quran beri saya bukan ahli Quran padahal demikian Nabi ya khairukum man ta'allama al-Quran wa hal sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Engkau punya Al-Quran, tapi punya keinginan bagaimana santrinya andi ilmu Al-Quran. Mungkin dengan demikian, engkau milo amal jari rekakeh budian ketika ngajar di santri-santri kelehani. Walaupun saya bukan ahli Al-Quran, walaupun saya bukan mengajarkan Al-Quran, hanya penyebab saja mengadakan di Katatila sebagai sumber ilmu untuk pengajar-pengajar Al-Quran dan penjaga-penjaga keaslian Al-Quran. Ngerti? Saya tidak mengambil keuntungan apa-apa, ini untuk kebaikan santri semua. Paham? Ini man, kakek tadi santri untuk alih. Tadi alih, wala budi nukih abini alakih andi anak untuk anak-anak kalian yang akan diajari dengan metode. Karena metode ria, ngajar otodidak. Tadi metode mulai lambung di metode nah, metode yang berarti kata-kata metode itu suatu cara yang sudah ditemukan yang lebih cepat dan lebih baik paham ya? Menalamnya kan macam-macam metode lebih jabar A, lebih jabar I, lebih jabar A, lebih jabar I,
tadi ada metode. Bahkan melampur sekolah boleh rek jabar anang cenang, rek jabar anang cerini cening, rek jabar bunyi cenong nang ning nung di mana? Lambat itu bukan metode. Setelah itu ditemu metode mikro. Jadi anak-anak tidak usah alalar lebih cepat. Ada lagi datang metode artila, ada metode umi, ada metode asyikul Qur'an, asyikul Qur'an. Asyikul Qur'an ini mengajar lebih-lebih TK nanti tahun depan mungkin insya Allah atau bulan awal tahun hari yang pengajar TK biasanya. Karena targetnya anak-anak 5 tahun bisa membaca Al-Qur'an, bisa mengartikan Al-Qur'an, dan bisa mengikuti surah Nahwu Al-Qur'an. Metodenya. Ya mungkin kayak metode aku gampang semua. Paham ya? Yang hari ya. Kesempat tema 6. Noro apa aja? Noro apa aja? Setan noro tau leh liburan. Setan noro tau leh mulai. Ini suruh pinter tandem. Suruh gila, ibu pinter lah, ibu pinter tandem. Paham ya? Jadi tambahin, kurangi jajan kalian, kurangi rokok kalian, kurangi apa, yang lain lah. Untuk demi ilmu yang insya Allah berkah dan manfaat ini. Paham? Kalau kaki gendang sehari jajan 10 ibu, ngurangin sehari 5 ibu, berarti untuk membutuhkan 100 ribu itu hanya butuh 20 hari kan? Iya kan? Apa sah? Ya, paham? Biar tidak nambah beban perintuan. Tapi saya yakin walaupun nambah beban perintuan, kalau dijelaskan bahwa itu untuk ikhlas dan tidak, itu kaki akan ikhlas dan ridho. Lain gila-gila itu main mainan, main rokok, main penyakit, mungkin agak berat atau derma. Tapi untuk ikhlas keilmuan insya Allah lebih itu. Paham? 4, 5, 6, siap-siap. Kelas 4, ngajar ke siapa? Kota Kelasan. 5, 6, ngajar ke Kota Kelasan. Kota Kelas nanti dikumpulkan kepada Abdul Rosid, Ustaz Abdul Rosid atau Majuri. Ya? Ngerti? Kenapa yang ikut ini Ustaz Ulul Albab mentaklima 10? Saya ngerti? Alumni sekitar 20-25. Guru agama yang tergabung dalam PAI, pendidikan guru PAI, guru pendidikan agama, kalau jadi tiap kabupaten mengirimkan satu atau dua. Santri tipi coba kenceng. Dia orang luar minat. Berhubung kan aku baca terkenal Quran nih kan. Kulo nuwun apa? Bebas ki mergi bersikusi nang santos. Jangankan 100, 200 mahajir. Seperti metode dalam Al-Qur'an. Satu tipi, 100 kok, 100. Beda aja ya. Paham ya? Jadi kalian nanti akan bergabung dengan alumni, bergabung dengan guru-guru dari luar, ya kan aja bebas. Ya, putra-putra, bini-bini. Paham? Namun orang luar juga boleh kenceng, boleh satu tipi. Kan kita mohon kelas 4, kelas 2 itu kick ini kelu. Jadi nak tahun depan satu hari sebelum inti semua ustaz saya sarankan ikut. Nah, jadi nanti saya yang kerja untuk persiapan inti bar tidak mengganggu ustaz yang ikut di kelas kartila. Begitu juga ini bini ustaz dekik mengu ngebejajen hari saham hamin satu setak nurut kartila aja seluruh ini. Ngerti ya? Usahakan seperti itu. Jadi si ustaz fokus di dalam tiklat nanti. Paham? Terima kasih. Hadirin wal hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Demikianlah acara kita dalam rangka kesabatan sabda tulis dan ulang tahun pokok pesantren Al-Hamidiyah Syekh Hasyim Qorani. Selama pengacara mengucapkan